Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Pilih Julian Official. Pagi ini seperti biasa di sekolah, dan pagi ini kami ada kerja beramai-ramai guys, guru sahaja dan kekitangan sekolah. Nah, jadi kalau nak tahu apa kerja guru selain dari mengajar, nah, nanti saya kongsikan. Oke, teman-teman, ini kumpulan saya. Nah, yang tiga orang di depan tuh termasuk saya. Empat orang satu kumpulan, itu kumpulan satu lagi. Nah, ada lagi yang tertinggal di kawasan bilik blok Petapiran. Oke guys, nah, ini barang baru. Jadi ini kami mesti labelkan lah, sebab ini aset sekolah. Banyak betul barang baru sampai guys. Itu juga, nah, ini kerusi-kerusi baru, kerusi plastik. Yang tu, yang di meja makan boleh pakai yang mana? Yang itu, yang putih tu boleh guna, maka yang hitam tu, ha. Teman-teman, nah, ini saya punya asisten dari video, video ya. Saya jadi lakon. Guru sedang sibuk, Cikgu Masal. Halo, Cikgu Masal. Halo. Sibuk. Hai, teman-teman. Yang pakai baju biru itu kita punya AKS. Ini. Hai. Hai, Cik Ben. Ya, hai. Ini Cikgu Adrian. Sibuk. Tengok ni. Tengok kerusi kami tu, sama mau di labelkan. Oke teman-teman, itu dia sedikit klip untuk menunjukkan apa yang kami sedang buat sekarang ini ya, melabel aset sekolah. Jadi untuk saya dan teman yang seorang tadi, yang perempuan itu, kami berdua melabel meja. Meja itu jenis meja lipat. Ada 30 semua dia guys. Banyaknya. Ini nak cari, lepas ni cari yang lain tu. Tak tahu di mana. Okey, teman-teman. Kami berada dalam dewan sekarang. Ini atas pentas guys. Tinggal satu lagi deh. Okey. Tinggal satu lagi. Tapi masih ada berapa lagi tinggal? 20 lagi guys. Ini baru 10. Jadi nanti kami berdua pergi cari yang 20 tu, di mana tempat dia. Ini Cik Mati. Kita orang punya
pembantu pengurusan murid ya. Masih single nih guys. Orang bau ini. Halo. Oke, teman-teman. Kita pergi ke kuartas guru besar. Nah, dalam tuh meja tadi itu disimpan yang 20 tuh tadi. Kemudian dua mata tuh. Sampai yang ada habis dan di sini dulu. Ujungnya nanti saya sambung ke sana. Oke. Ini tempat sama dengan mekon ge. Sama sama lagi. Sama itulah memang. Nama kan orang ini. Batal. Coba. Batal dalam berbeda. Tuh, batal dalam. Apa ini? Katil. Oh. Sarong. Ini. Katil juga. Ini ada tilam lama. Ini katil nih guys. Katil besi. Tolong, tolong. Anti-anti. Jawa sini, meja. Ya. Ini dulu, Bek. Be, alih dulu, Be. Tadi luar sana dulu lah. Sini pun boleh. Tepi sini. Nah, bang, bang. Dekat meja tu. Ah, kita tepi ni. Ataupun di luar pun boleh. Ah, susun di luar sini pun boleh. Sini, sini, teh, teh. Teh. Ke tepi ni lah. Ya? Ya. Amanda, dekat tepi sana, Amanda. Oke, guys, sudah selesai. Ini dia tadi, guys. 20 semua dia. Meja lipat. Tengok nih. Budak besar tu angkat. Ini. Ini apa? Alas tilam. Oh, banyaknya. Angkat, tolong angkat meja itu. Tolong. Ah, dua orang, jangan seorang. Ah, Grace Lynn. Dua orang tuh. Ini dengan Dev nih. Ah. Oke. Selesai. Kita balik ke Dewan. Oke, ini dia sudah habis selesai. Laju juga mereka nih. Nah, ini contoh deh, guys. Pengelebalan aset-aset sekolah. Mantap. Oke, teman-teman, kita pergi masuk asrama. Ini asrama putri. Tengok almari ini. Wah, cantik. Ini almari apa nih? Oh, kasut. Ini robot. Ayo. Man. Asrama putri. Yo 57 eh. Saya 57. Ini malebal bantal. 58 ni. 57 ni kah? 58. 59. Oh, itu foto. Ni bantal pun mau di label. Semua mau di label. Satu orang, satu tilam, satu cadar, satu bantal. Panas bila ni. Ada kipas. Bi, saya nak mana? Satu. Kali bubur sini. Tadi bubur. Kalau tukar sing dengan sing. Inilah guys, asrama putri ada dua. Ini blok satu. Kedua ni boh aluminium foil. Di sebelah sini ada satu lagi. Ah, yang tu. Ini almari baru juga. Ini
ini kemas tani ya. Panas, tak perlu. Nah. Ini baru kerja. Nah, ini baru kerja. Ini ya. PPM kami orang ada dua. Ini satu orang lagi. Nah. Dapat bantal. Setiap orang dapat bantal. Halo, Angka Cyril. Yes. Ini ada kipas juga, tapi panas dalam sini, guys. Memang panas. Belakang tuh ada tong air. Kurang apa? Pengaliran udara. Ini duty roster semua, biasalah kehidupan asrama. 140 lagi. Oh, kan tu, oi. Boleh mati, boleh. Oke, jom kita balik ke pejabat. Oke, teman-teman. Kerja kumpulan kami dah selesai. Jadi kami nak balik ke pejabat. Begitulah, guys. Ya. Bila terlalu banyak kerja. Memang ada pegawai-pegawai yang mendaftarkan aset ni. Tapi bila aset datang, satu kali datang terlalu banyak. Apa tu? Terlalu banyak kerja jadinya untuk pegawai itulah. Kalau ikut pendapat saya, sepatutnya KPM wujudkan satu jawatan khas untuk pegawai mengurus aset sekolah. Aset ni semua aset, tak bolehlah guru-guru saja yang buat, ya guys. Guru pun ada kerja lain. Oke, teman-teman. Itu saja video perkongsian kita untuk kali ini. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao dulu. Bye-bye.